Jadi kepada anda penonton setia RTM, jangan lupa sempena Hari Raya Aidiladha juga banyak program-program yang kami sediakan untuk anda semua. Betul. Baik, kalau tadi kan saya tengok kan, yelah makan beramai-ramai kan, teringat pula saya nak kongsi kepada para penonton kita kan. Sebenarnya kena kongsi awal tadi, tapi teringat sekarang ni. Okey, jadi sebenarnya bezanya antara Aidiladha dengan Aidilfitri kan. Biasanya Aidilfitri kita kena makan dulu, kemudian baru kita tunaikan solat lah, solat raya. Tapi beza dengan Aidiladha adalah kita pergi solat dulu. Balik solat adalah barulah kita makan bersama keluarga yang tersayang. Itu perbezaan dia sebenarnya. Itu perbezaan. Tetapi yang tidak membezakan Hari Raya Aidilfitri dan juga Aidiladha adalah semua orang kalau boleh nak pakai baju barulah. Yes, of course. Tertata rias secantik. Tapi kan cantik. Alamak, speechless. Pakai baju merun kita hari ini. Okey, kita nak ke Perak untuk cerita pagi di negeri Perak. Kita nak saksikan kemeriahan Hari Raya Aidiladha langsung dari Masjid Sultan Idris Shah II di Ipoh, Perak. Silakan. Silakan. Ya, Ridwan dan juga Sofi, berlintas langsung dari Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri di Ipoh pagi ini untuk saya bawakan sekitar sambutan Hari Raya Aidiladha di negeri Perak. Dan Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah berkenan berangkat ke Masjid Negeri pada pagi ini untuk sama-sama menunaikan solat sunat Aidiladha. Keberangkatan tiba baginda disambut Menteri Besar Perak, Dato' Seri Sarani Mohamad, kira-kira jam 8.35 pagi tadi. Turut berkenan berangkat Raja Muda Perak, Raja Jaafar, Raja Muda Musa dan Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain, Sultan Idris Shah. Dan turut serta pada hari ini Barisan Esko Kerajaan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan dan juga penduduk setempat khususnya di Ipoh. Dan kutubah bertajuk Aidiladha Eratkan Persaudaraan Sesama Ummah, Bina Ukhuwah Sesama Insan telah disampaikan oleh Imam Besar Masjid Negeri Tuan Haji Abdul Farid Haji Saleh. Antara kandungan khutbah, meminta umat Islam menjadikan ibadah haji sebagai iktibar mencari titik-titik pertemuan meskipun berbeza pendapat atau berlainan mazhab, kaum, budaya dan fahaman politik. Usai solat sunat Aidiladha di Masjid Negeri ini, Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah dan juga Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zahra Salim serta tetamu-tetamu kehormat lain akan turut serta dalam majlis sambutan Aidiladha yang diadakan di Dewan Tan Sri Ghazali Jawi Sekolah Izzuddin Shah di Ipoh. Selain daripada aktiviti korban yang dijalankan di seluruh negeri Perak, suka untuk saya kongsikan juga baru-baru ini Kerajaan Negeri telah menerima sumbangan sebanyak 352 ekor lembu korban bernilai RM2,632,000 daripada syarikat-syarikat berkaitan Kerajaan GLC Negeri Perak. Sumbangan disampaikan melalui Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Ahmad Suhaidi Abdul Rahim mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Antara GLC yang terlibat adalah dari Lembaga Air Perak LAP, Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP, Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak SADC, Perbadanan Menteri Besar MBING dan Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak SSI. Lembu korban yang disumbangkan telah diagihkan ke Masjid Surau dan Pusat Sembelihan di kesemua 59 Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Perak dan diselaraskan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang beragama Islam. Bagi kawasan yang mana ADUNnya bukan beragama Islam, ia akan diselaraskan oleh Pegawai Tadbir Agama daerah masing-masing. Jadi itulah dia serba sedikit apa yang dapat saya kongsikan dari Negeri Perak bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada pagi ini. Untuk perkembangan selanjutnya, kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan.